menciptakan ketertiban, dan keamanan di masyarakat. Terima kasih sekali kepada Desa Tasik Madu yang sudah menginisiasi pembentukan paguyuban perguruan silat se-Desa Tasik Madu ini. Harapan kita bersama bahwa kegiatan ini tetap bisa langgeng dan bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat Desa Tasik Madu. Memberikan sportivitas dan untuk menjaga daerah Desa Tasik Madu. Dengan pengukuhan pada malam hari ini, semoga dari empat pilar perguruan yang ada di Desa Tasik Madu bisa terjalin hubungan dengan baik. Mari kita tingkatkan perdamaian, kerjasama, dan solidaritasnya untuk pertama itu menjalin silaturahmi antara perguruan yang ada di Desa Tasik Madu. Kedua itu menyambung erat tali persaudaraan. Saya atas nama Ketua Paguyuban Pencak Silat se-Desa Tasik Madu mengucapkan terima kasih kepada semua unsur baik dari BNN, Forkopimcam yang telah mendukung pengukuhan paguyuban pencak silat ini. Ini bisa mengayomi semua organisasi pencak silat yang ada di Tasik Madu dan bisa untuk menjalin silaturahmi dengan baik. Itu harapan kami. Tasik Madu bersinar, bersih dari Madu bersinar, bersih dari Tasik Madu.